Katanya lagi suka banget sama suaranya Tantri. Oh iya, iya. Tantri Kotak. Tantri Kotak. Pakai T, kalau pakai S jadi Santri. Oh iya, beda-beda. Kemarin berarti pas opening Ceremony Indonesian Championship Tropika 2015 nonton. Oh, kan? Tentunya. Karena dia kan ngisi. Iya. Di sana. Saya nggak nonton sih. Tapi saya tahu dia ngisi di sana. Iya. Dia tahu ngisi di sana. Iya, dia tahu dia ngisi di sana. Ya, dia tahu lah orang dia yang nyanyi. Oh iya benar, makanya. Nggak, tapi nggak, saya suka banget sama suara. Kemarin ditanya sama kreatifnya, suka sama Tantri Kotak nggak? Dia bilang, suka sama penyanyi siapa gitu. Cewek, cowok, cewek. Wah, cewek siapa yang suaranya yang dahsyat ya? Saya pikir-pikir, suara yang paling dahsyat saat ini adalah Tantri Kotak. Karena Tantri Kotak emang suaranya udah bulat, keras, terus rock banget deh. Rock banget, perempuan tapi rock banget. Tapi pas ya kalau perempuan pas, rock ya. Iya. Oh ini tiba-tiba kedatangan tamu nih kita nih. Biasa gini suka kasih suka, surprise suka ketemu nih. Gak sama Tantri? Tantri Kotak gak pernah ketemu. Gak pernah? Gak. Oke, langsung saja inilah dia. Tantri Kotak! Tantri Kotak. Lah ini Tantri Bulet. Ini baru saya pertama kali saya lihat loh, rocker pakai lakban. Ntar nyabutnya bulunya ke bawah loh. Begitu nyabut bulunya ke bawah semua. Oke, Tantri. Halo, Mas. Habis kemarin di acara ini ya. Iya. Acara apa tuh yang kemarin tuh? Sepak bola, Mas. Iya, namanya apa? Acara sepak bola, Mas. Kan ada namanya Indonesia. Indonesia Championship. Indonesia Championship. Tropika 2015. Oh, seru sekali. Berapa lagu waktu itu? Aku membawakan sekitar 93 lagu, Mas. Kapan main bolanya? Itu bawain lagu apa karaoke? Kapan main bolanya kalau 93 lagu? Silakan duduk. Atau mau nyanyi dulu mungkin? Coba nyanyi dulu. Nyanyi dong. Nyanyi. Suaranya tinggi banget tuh. Oke, buat semuanya. Kurang kompak. Coba. Bisa nyanyi bareng? Bisa. Orang katanya suka banget sama suara Tantri. Darahnya gak jalan. Kencengan gitu. Hati-hati loh. Gimana cara penampilannya? Luar biasa. Waduh, ya? Luar biasa. Ini ada kotak-kotaknya segala lagi nih. Namanya juga kotak, Mas. Itu cara ngelatihnya gimana sih, Tan? Hah? Ya, saya dalam satu hari harus latihan vokal paling gak 3 1/4 jam. Udah. 3 1/4 jam? Itu ini harus 60 jam, Mas. 60 jam? Lama banget. Pernah katanya dulu teriak kenceng buat lak-lakannya keluar. Katanya latihan vokal ini memang bawaan dari lahir Tante ya? Kok Tante? Siapa Tantri? Tantri kok Tante sih? Dia memang begitu orangnya, suka beda. Saya dari remaja, Mas, memang suka lagu rock-rock gitu. Oh, siapa yang kamu ngefans lagu-lagu? Aku ngefans banget sama Mansur S ya? Bukan. Rock, musik rock. Musik luar negeri, Mas. Iya, luar negeri siapa? Elvis Presley. Oh, oke banget ya. Aku mikirnya tuh Lita Ford. Iya. Atau John Jett. Atau siapa gitu. Elvis Presley. Tahu nggak gue tadi mau berangkat ke sini, Mas? Gimana? Kata suami gue, gue kita diopo. Demi anak.
cucu ya. Dia nggak tahu kalau bininya kerja siang malam. Iya, luar biasa sekali. Oke, Tora. Nih, ada yang mau dikata-katain nggak? Mau disampaikan nggak buat Tantri ini? Ada yang mau disampaikan ya? Ya wis, Mbak. Pulang deh, Mbak. Kasihan. Capek dari gua pagi kerja. Teriak-teriak suruh pulang. Pepe nggak datang-datang. Katanya pernah ya waktu makanannya manggung. Makanannya kuaci doang. Apa? Manggung di Jepang. Saking banyak penonton. Halo, Jombang. Gitu. Sampai lupa ya. Jepang, Jombang. Saking lupanya saking gitu. Saking ayam. Banyak show. Oh, masyarakat Jombang. Padahal di Jepang. Nontonnya gitu mas, kan waktu itu di Jepang mas. Di Jepang. Di ibu kotanya Jepang mas. Apa tuh? Apa tuh? Tokyo. 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 Ada lagunya lah mas. Ada lagunya lah mas. Tokyo, si nande nande. Itu Toyo-nya pakai O apa pakai U? Pakai O, pakai O kan, bukan pakai U ya. Toyo. Ah, Tantri, Tora ini sangat mengagumi suara Tantri. Terima kasih banget. Terima kasih, Pak. Ada yang mau disampaikan? Tapi yang saya ingat saya gak kayak begini. Ini lagi diet dia. Ini lagi diet. Diet subur. Oh iya. Enggak, kebetulan emang lagi isi saya, Mas. Lagi isi. Oh iya, lagi isi ya. Isi apa? Tahu. Tahu isi. Ini lagi hamil mas. Oh lagi hamil. Anak pertama. Mudah-mudahan lancar. Doain ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Ya mas ya. Amin. Siapa yang melakukan semua ini? Suami ya? Ya iya maksudnya tetangga. Tora gimana perasaannya? Sudah datang Tantri menyesal apa? Apa bahagia? Bahagia saya bahagia sekali. Bahagia ya. Melihat Tantri datang ke sini, udah nyanyikan satu lagu juga. Terus subur sekarang Tantri bahagia berarti hidupnya. Dia lagi hamil gimana lagi sih? Hamil. Makasih ya Tantri. Kebetulan ya. Hamil 2 bulan naik 38 kilo. 2 bulan naik 38 kilo. Tapi Tantri enggak ada telalat di sini, seingatku sih. Oh ini. Ini pasangan, Mas. Elvi Sukaisi ya. Halo.